Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, kali ini saya akan membawa judul tentang iman dan uang. Nilai iman adalah nilai yang paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai yang menyambut datangnya Ramadan dan pendekatan yang intensif. Misalnya di tangan kanan kamu ada 5 juta, di kanan saudara ada rumput sekitar seikat yang bermanfaat. Berlian dan rumput tersebut ditaruh di depan kambing. Kira-kira mana yang diambil oleh hewan tersebut? Berlian, karena kambing tidak akan mengerti nilai berlian seperti apa. Kalau kambing sedikit saja mau mengeluarkan akalnya, niscaya akan mengambil berliannya. Kalau berlian saya bawa ke pasar, kemudian saya jual dengan harga 3 juta untuk rumput, maka pasti akan sangat besar. Kambing hanya tahu rumput. Mengapa? Hidup kambing hanya melayani perut. Maka kata Imam Ali karamallah wajah, orang yang hidup hanya untuk melayani, menyelesaikan perut akan seperti kambing. Itu dia yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.